Oke, silakan naik ke atas, Mbak. Oke, namanya siapa? Rizka. Oke, silakan Mbak Rizka. Mbak Rizka dan Mas, Mas siapa? Kristian. Mbak Rizka dan Mas Kristian ada saling kenalan nggak tadi? Nggak ada janjian ya? Oke, nggak ada janjian. Baiklah, kali ini saya akan memainkan sebuah permainan ilusi yang saya namakan sixth sense atau rasa empati. Karena kita tahu satu minggu kemarin teman kita yang berada di Pandeglang, Banten, kita tahu mereka dalam kena musibah. Dan saya akan memainkan rasa empati supaya tamu-tamu yang ada di sini semua bisa ikut merasakan bagaimana sih kalau misalnya ada saudara kita yang terluka, kita pun ikut merasakannya. Saya akan menggunakan perantara Mbak Rizka dan Mas Kristian. Oke, tetap tutup mata. Mbak Rizka, tetap tutup mata, dan Mas Rizka tadi ikut saya. Mbak, boleh saya minta tolong ya? Kalau misalnya saya mau menyentuh tubuhnya Mbak Rizka, pilih bagian sini apa sini? Jangan kasih suara. Sini apa sini? Sini ya? Sini. Oke, sini. Ini kak, pilihnya kasih kak. Ini nih pilihnya. Dek, angka ini sampai ini, pilih angka berapa? Ini ya. Oke, berarti tadi ini Mbak ya. Ini angkanya ini ya Dek ya. Oke. Apa? Oh ini ya. sekali ya Dik ya. Jadi mbaknya tadi saya suruh menyentuh bagian tubuh dari Mbak Rizka sebelah sini dan ini kali ya Dik ya. Oke. Sekarang Mbak Rizka rasakan sentuhan dari saya. 1, 2, 3. Oke, Mbak Rizka tetap tutup mata. Kenapa tadi Mbak? Ada yang megang. Siapa yang megang? Ada yang megang tadi ya? Oke. Kalau tadi dipegang sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kanan. Sebelah kanan, betul Bu? Kasih oplos. Betul ya, sebelah kanan. Tadi yang dipegang apanya Mbak? Telinganya. Telinganya, telinganya sebelah kanan. Kalau misalnya tadi saya bercerita tentang empati, seseorang itu mempunyai perasaan ketika saudara kembar kita ada yang sakit, maka saudara yang lain akan ikut merasakan, itulah yang namanya empati. Oke, tadi berapa kali Mbak rasa empati itu telinga Anda disentuh? 5 kali. 5 kali, betul deh. Kasih yang aplaus buat teman Anda semuanya ya. 5 kali dan sebelah kanan. Oke, sekarang Kak Andi tolong diambilkan penutup ini ya, penutup mukanya. Oke, dipakai. Oke ya. Sekarang ditutup Mas Andi. Oke, ditutup. Sekarang akan kita buat permainannya menjadi lebih sulit lagi. Sekarang saya mempunyai satu pak kartu di sini. Para tamu undangan di sini ada yang jago main kartu, ada yang jago, ada yang mau bermain dengan saya. Oke, kalau tidak ada langsung saya hampiri saja. Saya ingin bermain dengan sebentar, Anda saja, Mas. Ini Mas. Ini kartunya boleh dicek dulu Mas. Kartunya dicek dulu, pastikan kartunya aman, tidak ada apa-apanya. Aman Mas ya, oke. Sekarang gini, Mas Andi boleh bantu saya sini Mas, pegangkan mic saya. Kartunya normal Mas ya. Oke, sekarang namanya Mas siapa Mas? Mas Endro ya. Oke Mas Indro, sekarang gini tugasnya. Kalau misalnya kartunya saya seperti ini, Anda bilang stop di mana aja. Kalau misalnya stopnya di sini berarti kartunya yang ini, bukan yang tertutup ya. Bisa dimengerti ya? Oke Mas Indro, sekarang bilang stop. Oke, berarti bukan yang terbuka ini tapi yang tertutup ini. Ambil kartunya Mas. Dilihat. Oke, dilihat. Mas Andi, mic-nya dikasih Mas Indro. Oke. Mas Indro sudah dilihat kartunya ya? Sudah dilihat. Sekarang tugas Mas Indro adalah disimpan dalam pikiran yang paling dalam, dalam memori Anda yang paling dalam. Sudah. Nanti pada hitungan ketiga saya minta Mas Indro, dari kartu yang dipikir Mas Indro itu nanti dikirimkan ke pikiran Mbak Rizka. Bisa dipahami Mas ya? Pada hitungan ketiga kartu yang Anda ambil Anda kirimkan ke Mbak Rizka. Pada hitungan ketiga. Oke ya. Mbak Rizka siap ya? Oke. Fokus Mas, konsentrasi. 1, 2, 3. Oke. Mbak Rizka sudah mendapat sinyal dari kartu yang diambil Mas Indro? Belum. Oke, belum Mas. Saya minta sekali lagi Mas. Ini emang agak susah. Sekali lagi diingat-ingat kartunya. Kemudian coba Anda berusaha mengirimkan gambar dalam pikiran Anda ke Mbak Rizka. Pada hitungan ketiga. 1, 2. Sudah ya, oke. Sekarang saya mempunyai ini Mbak, ada kertas dan ada pulpen di depan. Ini diambil Mbak. Ini punya. Digambar kartunya Mbak. Gambar apapun yang muncul, digambar kartunya. Oke. Oke, spidolnya saya ambil, yang satu mana? Sekarang gambarnya ditutup. Oke, Mas Indro, saya ingin bertanya kepada Anda Mas Indro. Kartu yang Anda ambil, coba boleh ditunjukkan sambil disebutkan kartunya Mas Indro. 7 hati merah. 7? 7 hati merah, oke. Mbak Rizka, pada hitungan ketiga nanti buka kartunya menghadap ke tamu undangan. Saya minta aplaus yang sangat meriah sekali buat rekan kita yang sudah membantu keberhasilan permainan ini. Siap Mbak Rizka ya? 1, 2, 3, dibuka Mbak Rizka. Dan ternyata kartunya 7 hati, tepuk tangan. Ya. Oke Mbak Rizka boleh dibuka. Oke. Boleh dibuka? Dibuka? Iya. Oke. Betul ya, 7 hati ya. Betul Mas Indro? Betul ya, oke. Oke, Mbak Rizka, silakan duduk dan terima kasih. Sekarang buka mata Mas. Oke. Sekarang silakan duduk dan terima kasih. Oke, sukses. Oke, kasih tepuk tangan mereka berdua.